ada pihak yang melihat program ini kan sebagai kepentingan untuk politik. kepas. So demo ni apa saja yang tidak menguntungkan dia, dia rasa orang mau politik. Kita je daripada dulu sampai lah ni pun, kita sentiasa guna stadium kita tu bukan saja untuk bola. Kita gunakan untuk ceramah politik, kita Maya gunakan ajar. untuk semayak hajat, kita gunakan untuk ceramah-ceramah agama. Jadi kalau apabila kita panggil Dr. Zakir Naik untuk ceramah agama, itu memang serasi dengan kerajaan negeri Kelantan. Memang serasi. Sebab jiwa kita adalah jiwa agama. Kok mari tu bukan orang PAS maka tu. UMNO pun ramai tu. PH pun ada. Peminat-peminat dia. Kalau nak kata menguntungkan politik PAS, menguntungkan kok mana? Dia itu adalah pendakwah bebas pun. Dia tak pernah pun buat satu statement umum menyokong parti kita. Bahkan dia mari, berapa kali dia puji Dr. Mahathir. Berapa kali dia puji kerajaan Malaysia. Dan kita tak ada rasa apa-apa pun. Yang pentingnya matlamat kita tu tercapai. Matlamat kita nak suruh dia mari sini tercapai. Matlamat kita nak lebih daripada 100,000 tercapai. Matlamat kita untuk menunjukkan sokongan kita kepada dia tercapai. Matlamat kita untuk melihat kehebatan approach dakwah dia dan yang boleh kita pelajari tercapai. Orang nak kata susu dapat lembu ke, dia tak tahu sebenarnya apa. Maksudnya tu kehadiran Dato' Zakir Naik sini tidak mengutukkan politik PAS lah. Kita tidak fikir pun masalah menguntungkan politik siapa. Yang kita fikirkan, kita sudah ada matlamat-matlamat kita. Tujuan kita 2-3 dan bukan dan, maksudnya matlamat politik tak ada dalam. Tak ada dalam senarai matlamat politik. Dan kita raih belaka. Matlamat yang pertama raih. Bahkan kita boleh buat A plus lagi. Matlamat yang kedua A plus. Kalau kita nak B ya, tapi kita dapat A plus. Bonus. Bonus. Tak ada pun menguntungkan politik PAS. Untuk politik PAS mana kita pun tak dapat sangat sebenarnya. Sebab kalau nak kata boleh mengumpulkan penuh stadium, berapa kali dah sebelum ni kita penuhkan stadium? Tak semestinya. Tak ada. Bila-bila masa saja kalau kita nak penuhkan stadium tu mudah je. Mudah. Tetapi nak penuhkan stadium dengan bawa orang lain yang bercakap bahasa Inggeris, orang kampung tak kenal, bukannya mudah. Payah. Tapi alhamdulillah orang boleh faham. Semangat. Kita pun kita turun, kita memperkenalkan siapa Dr. Zakir Naik. Akhirnya orang bagi sokongan kepada kita. Itu kejayaan kita.